Faham gitu, terus orang-orang ibadah yang paling mangkel no setan kados ibadahnya farahul mu'min, senangnya wong mu'min. Mulanya ciri utama wali ku ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum yasan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri utama wali ku rati wedi rati khawatir. Wali ku sopo lahumul busyro fil hayati dunya wa fil akhirah. Ciri utama wali ku al busyro, busyro ku senang. Kesetan jin ini bisa masuk ning atine wong mukmin nak sumpah. Sumpah papoh itu, niku gampang kemasukan jin. Ngrayine suwo ngamen ngeluh salat kudu kok nang salat kurang ditompo, kok bar zakat kok nang gak ikhlas. Mestine cara mikir gak ngono. Alhamdulillah Gusti kula wau salat, kula saged sujud panjenengan, saged rukuk panjenengan. Misale setan teko, tapi ana kemungkinan salatmu ora ditompo. Males ae, ya ana kemungkinan ditompo. Mbok. Wong setan yo goblok, nak ngridu wong kok jare, "Oh, tapi ana kemungkinan salate ora ditompo." Kare jawab, "Tapi kan yo mungkin ditompo." Lah nek setane ngridu ngene, salate mesti ora ditompo. Lah ki apa pangeran kok rok padha ra roe. Wis muni ngono wae. Lah nek kowe terus lah padahal pangeran ngeke solusi ana inda husni doni abdi. Ki aku karek persangkaane kaulaku. PPD ditompo cara pangeran ditompo. Sebenarnya cuma demetan, nah, aku keliru. Waktu itu ya, umumnya sholat pada bulan ya. Bulan, ya, umumnya rukuk. Ya. Kok umumnya rukuk itu maknina ya, itu maknina. Sakadari subhan. Umumnya terawih cepat ya cepat, tapi ya jodoh teman-teman. Maksudnya ya jodoh teman-teman. Faham gitu, terus kata. Nopo, yang sing di sepura pangeran itu mergo husnudon. Ya mergo nopo, husnudon. Jadi ini ya, tentang kitab Filiatul Aulia ini kata sanad orang-orang ibadah sing dimanggeli setan kaya ibadahnya senengnya tiang apa? Senengnya tiang apa? Nabi Sulaiman itu setan bodoh kang ilang dal bujone akeh, kekuasaannya akeh perkara ini dia misalnya manuk kok bisa ngomong-ngomongan langsung nih Alhamdulillah dari fadlana ala kathirin min ibadihil mu'minin orang beruang bisa ngomong-ngomongan sampai manuk. Lah Nabi Liya sing iso omongan mbek manuk nek nyenyak Nabi Sulaiman kok enak. Nabi kok amene urusan mbek manuk. Nabi yo aku lho urusan mbek manuk. Dadi padha syukure. Sing tok muni, Nabi kok iso omong-omongan mbek manuk. Jadi gampang ya ini. Omongan kok mbek manuk, mbek manuk ora kena. Saiki omongan mbek wong duwe akal, mbek makhluk ora duwe akal mulya iki. Mulya sing duwe akal berarti keren bu, wis ngono ae pokoke ben semangane ben padha-padha napa su? Padha-padha napa? Makanya jemben tiang sing mlebu swarga paling terakhir itu diridani Allah di antarane mergo ngomong ini. Tiang niku terakhir mlebu swarga. Terakhir mlebu swarga, kok taun pinten neraka niku 1000 taun. Lha niku pertama mlebu swarga niku dikene mlebu swarga mbek pangeran. Wes dong mlebu swarga dosa wis tak sepuro. Isin, Gusti kula niku isin, wong kula mboten gadah ngapus tak nang mlebu. Niki mboten nanya kula to jenengan tenan. Pangeran iso dijojak guyon. Niku hadis sokal kula. Atas tahzi ubi, maksudnya atas tahzi ubi wa antara bul alamin. Mosok jenengan pangeran ngajak guyon kula. Mergo dikei swarga sing mewah. Bareng wis ning dikei swarga mewah gelem nampa akhire. Laka hadi wa amsaluka. Kowe tak kei iki lan doglane iki. Cek gak trimon, tenane Gusti. Iya, iya. Mboten nyek kula ora. Ditambahin nih pangeran, bareng wis kathah muni ngene. Pangeran itu jawab ya lucu. Aku ora nyek kowe, tapi walakin ni ala ma asyau qadir. Aku kuwasa mujud napa wae sing tak karep. Wis tampa wae. Bareng ditampa mlete muni ngene terakhir. Ya Allah, laqad a'taitan. Jenengan maringi nikmat kula malam tuk ti ahad gamnal alamin. Ora ana wong tuk nikmat kados kula. Padahal yo ini swarga paling terakhir GR iku jar wong paling mulya ora ono wong kok. Pangeran seneng roh wong klirak-kliru iki seneng mesti. Wong kok mletene ngono. Laqad a'taitana malam tu'ti ahadam minal alamin. Engkau memberi nikmat saya enggak pernah engkau berikan pada orang sak. Padahal swargane ndekne yo kalah mbek Bilal, kalah mbek Abu Bakar. Tapi perasaan ndekne swargane yang terbaik. Iku wong bener. Mengenai kondisi begini, itu hakikatnya yang terbaik. Juga sesuai skenario tentang Loh Mahfud, faham? Jadi sapi es ini. Mengenai Imam Ghazali nanti jadi fitnah besar itu gara-gara ngendikan laisa fil alam mahu abda umin.
Alam raya ini tidak akan ada yang lebih baik ketimbang ini. Jadi alam yang sekarang ini adalah alam yang terbaik. Terus jadi kontroversi karena banyak ulama yang mengkritik beliau. Sekarang maksiat itu banyak. Alam ini tidak ideal karena tidak ditunggoni Nabi, tidak ditunggoni wong soleh. Kok Imam Ghazali bilang bahwa alam ini yang terbaik? Jadi Imam Ghazali jawab enak. Ya semua kejadian sekarang itu sesuai skenario yang ada di log. Ya sebaiknya alam ini sesuai skenario itu. Mulai kok rapor paham. Ya tapi kira kamu ini ngono dari ulama-ulama. Ya, mari jadi fitnah seakan-akan kita nggak perlu merubah keadaan. Tapi Imam Ghazali mau kepengen ngelim. No. Masa gue kepengen merubah keadaan, gue kudu sadar. Saat kepengen merubah, tetap kalah sampai catatan sing ning log. Mampu, gue kudu sadar, gue sopo.